Terima kasih. Saya kini berada di Pulau Indah di mana di sini terletaknya pos kawalan bomba ataupun fire post. Difahamkan di sini merupakan yang pertama di negeri Selangor dan tanpa membuang masa, kita bersama dengan pengarah Jabatan Bomba Negeri Selangor iaitu Tuan Nur Azam Khamis. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi boleh Tuan terangkan serba sedikit mengenai fire post di Pulau Indah ini? Okey, fire post Pulau Indah ini kita tubuhkan berdasarkan kepada beberapa perkara yang mana paling penting adalah untuk kita respon kepada kecemasan di kawasan ini, kerana balai yang berhampiran dengan fire post ini sejauh 26 km iaitu di Pelabuhan Kelang. Jadi berdasar kepada keperluan di sini iaitu dengan pembangunan yang pesat, keadaan ekonomi yang semakin berkembang dan juga terdapatnya pelabuhan di Pulau Indah ini, maka kita telah melaksanakan dan merancang menubuhkan fire post. Dan fire post ini kita mula beroperasi pada 1 Disember sehingga kini, dan ia akan berterusan dan akan beroperasi sepenuhnya sehingga kepada balai yang dirancang dibina. Okey, jadi bagaimana dengan kes-kes kecemasan yang diterima? Okey, sehingga kita ikutkan daripada setiap tahun, 3 tahun kebelakangan ini, kita punya secara purata di Pulau Indah saja kita menerima hampir 200 kes purata setiap setiap tahun bagi 3 tahun kebelakangan ini. Bagi kita beroperasi daripada Disember sehingga sekarang, kita telah menerima hampir 80 kes yang melibatkan pelbagai kecemasan sama ada kebakaran, kemalangan ataupun lain-lain khidmat khas yang kita laksanakan sehingga pada hari ini. Jadi dari segi keanggotaan anggota di sini pula bagaimana Tuan? Kita telah menempatkan seramai 30 anggota dengan diketuai oleh seorang perakanan, di mana mereka ini akan bertugas 24 jam lah. Masa 24 jam ini setiap pasukan akan bertugas 12 jam dan akan bergilir-gilir bagi setiap pusingan waktu yang seterusnya. Jadi bagaimana kesiapsiagaan bomba sendiri untuk musim panas nanti? Okey, untuk kesiapsiagaan kita, semana yang kita telah jelaskan sebelum ini, bahawa Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor sentiasa berada dalam keadaan siap sedia, di mana pada waktu ini kita telah mengenal beberapa lokasi yang sering berlakunya kebakaran yang melibatkan tanah gambut. Contohnya di Kuala Langat, di Kuala Langat Utara dan Kuala Langat Selatan, di Kelang, di Johan Steel dan juga di Bistari Jaya di Kuala Selangor. Jadi keempat-empat kawasan ini kita telah mengenal pasti bahawa risiko kepada kebakaran tanah gambut itu adalah besar. Jadi kita telah mengaturkan beberapa langkah untuk memastikan bahawa kebakaran ataupun kejadian yang melibatkan kebakaran gambut ini kita boleh kawal. Pertamanya, kita melakukan rondaan di setiap kawasan dan kita memberikan nasihat kepada mana-mana petani ataupun pekebun yang ingin membuat kebakaran terbuka agar menghentikan perbuatan tersebut ataupun melakukan kawalan. Yang kedua, kita bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan yang lain seperti Jabatan Hutan, Jabatan Alam Sekitar, pihak majlis ataupun pejabat tanah, di mana dari segi penguasaan, jika berlakunya adanya pembakaran terbuka, kita melapor kepada agensi tersebut untuk diambil tindakan kepada mana-mana yang melakukan kebakaran terbuka. Selain daripada itu, kita juga memastikan kesiapsiagaan kita dari segi logistik yang melibatkan peralatan-peralatan untuk menghadapi kebakaran ini supaya apabila kita beroperasi, ianya boleh dilakukan dengan jayanya. Baik, terima kasih Tuan di atas perkongsian itu tadi. Baiklah, saya kira itu saja perkongsian untuk Selamat Pagi Malaysia.